Let's go ke Labuan. Inilah experience yang kita cari kalau kita sampai ke Labuan. Okay, selesai di Miri. Lepas ni kita akan mula bergerak menuju ke Brunei Darussalam. Tidur ni. Ayuh, tidur. Ngantuk apa semua ni. Abang Ahim ni sudah sangat. Ahim ni lah. Kita takut Ahim pun tidur. Jadi kita berhenti makan durian. Yeah. Alhamdulillah. Bau durian. Tapi tak kuat lagi. Buka nanti baru lagi kuat. Ini Marudi punya. Marudi punya durian. Oh. Asal. Okay. Ini dia. Ini apa nama durian ni? Susu. Okey. Susu. Rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Wish. Sedap. Kampung Marudi. Dekat dari Marudi. Wih, tebal juga. Asal nanti Ustaz Syoki ada konten durian. Macam motong. Sekarang kita berada di border untuk keluar dari Sarawak untuk masuk ke Brunei. Tetapi kita ada satu situasi apabila AA kehilangan slip masuk yang biasa akan diberi kalau kata kita masuk menggunakan kad pengenalan. Benda ni jangan hilangkan. Oh ya? Dia kata kalau hilangkan nanti mungkin kita akan mengalami flight delay. Mungkin susah bila nak balik nanti. Jadi ni our in and out. Oh, okey. Sebaik kita kena simpan properly. Saya pun simpan. Jadi AA ada masalah. Dia seorang dia ada masalah dan dia kena pergi. Dan masalah ni bertimpa pula dengan overheating pula kereta Ahim. Jadi kereta tak boleh nak pergi ke Lutong, iaitu police station paling dekat daripada border ni. Jadi AA kena ambil Grab ataupun AA kena cari sampai jumpa balik. Dia kecil je sekiranya. Eh, macam-macam hal ada je drama dalam RTV ni. Saya dah pastikan, saya dah masukkan dah. Once dapat tiket tu, saya masukkan dekat saya punya post bag oren tu. Sekali tak jumpa juga, memang frust betul. Okay, tapi apapun, saya akan ambil Grab pergi ke Balai Polis Lutong untuk buat balik laporan berkenaan dengan kertas tu hilang dan kemudian akan ke border semula lah. Eh, dah sampai lah dekat Balai Polis. So, just cakap benda tu hilang lah, kertas. Tu kertas apa lah? Ke Sarawak lah. Ke Sarawak. Okay, baik. Dia kalau dalam Red TV ni tak sah kalau tak ada drama. Dahlah kita punya kereta masalah. Pak. Lepas tu kena pergi buat laporan polis. Aduh. Okay. Okay, kita dah sampai balik Jabatan Immigration Malaysia. Dah. Nanti kalau datang sebulan jam. Okay, okay, bang. Datang Miri je elok ya. Selesai urusan permit perjalanan AA yang hilang di Miri, kami teruskan perjalanan dari Sungai Tujuh ke Bandar Seri Begawan Brunei. Perjalanan pun menarik sambil ditemani kaki langit senja yang berwarna cemerlang. Negara Brunei ini sebagai transit untuk kami ke Labuan esok paginya dengan menggunakan feri laju. Alang-alang bermalam di Brunei, ada banyak juga tempat makan yang kita boleh explore dan menarik. Juga kita boleh mengopi-ngopi dahulu sebelum
kami pulang ke hotel penginapan kami untuk berehat. Okay, alhamdulillah kita dah sampai di Jeratan Hotel. Badan semua dah keletihan. So kami nak check in dulu, berehat. So kita jumpa esok pagi, kita nak ke Labuan. Okay guys, kita hari ni berpagi-pagi di hotel di Brunei ni. Sekarang kita nak check out, nak exit sebelum kita masuk ke Labuan. Yeah, let's go. Oh, alhamdulillah. Oh, ini cabin apa? Ini my sister punya kereta. Oh. Paling aku tahan satu hari, besok dia hilang lah. Aku cabut. Setelah semalaman berehat di Brunei, kami teruskan misi cuti-cuti Malaysia kami ke Labuan pula. So, dengan itu kami pun pergilah ke Serasa Ferry Terminal kerana kata Ahim ada feri tengah hari yang akan ke Labuan. Okay, kita dah sampai di Ferry Terminal Brunei. Untuk kita pergi ke Labuan, jom. Alhamdulillah. Tengah-tengah hari berkabus. Next destination Labuan. Ni beg Pinjiha. Sayang isteri. Okay, kita akan ke Labuan menggunakan feri penumpang dari Brunei Darussalam. Ada yang ambil ada. Kita kena scam dengan Ahim. Okey, kami dah sampai di Brunei balik. Tak sangka orang Brunei pun dia suka scam orang juga. Kita ambil tiket siap-siap lah supaya kita datang dalam keadaan yakin. Okey, kalau kata kita datang sini, kita pun dengan yakinlah bawa kad kredit kan, nak beli tiket tak diterima. Kena tukar duit cukup-cukup. Satu one way sampai ke Labuan dari Brunei $25. Jadi kita tiga orang $75. Bawa cash Brunei dollar atau Singapore dollar. Singapore dollar pun boleh terima je. One to one. Tak sangka bila Shibli the scammer tiada, Ahim pula ambil alih jadi scammer. Selepas terscam dan kami beli tiket feri petang itu juga, ada masa senggang untuk kami santai-santai saja untuk chill-chill di tengah Bandar Seri Begawan yang sedang basah dengan rinai gerimis. Okey, kita dah ready dah untuk bergerak keluar daripada Brunei untuk menuju ke Labuan. Bye Brunei. Bye. Brunei. Rasanya tak cukup, mungkin akan ada rezeki kita akan singgah lagi di Brunei. Okay guys, we are here again. For the second time. Okay. Jangan gegabah ya. Jangan gelabah-gelabah. Okay, action. Okay. Kita orang nak merentas selat Gibraltar dari Algeciras menuju ke Spain ya. Dia antara Morocco dengan Spain, dia kena naik feri waktu tu. Macam inilah perasaan dia. Tapi best sikit lah kali ni di negara sendiri. Pengalaman yang sebenarnya kita ada banyak choice, pilihan. Nak menggunakan kapal terbang, nak menggunakan laluan darat ataupun menggunakan laluan air. Subhanallazi saqara lana hadha wa ma kunna lahu mukhrinin. Innalah Rabbi dalam menukhalibun. Itu dia boot kita. Cepat, ferry ni last passenger ni. Terima kasih.
Inilah pengalaman pertama kami belayar dari Brunei menuju ke Labuan. Dengan bayaran sekitar RM90 seorang, perjalanan 1.5 jam ini adalah pengangkutan yang sangat berbaloi. Feri ini juga jadi pengangkutan utama bagi orang-orang Brunei yang nak ke Labuan untuk membeli belah ataupun berlibur-libur hujung minggu. Selamat mendarat. Tadi mesti nak nak pergi scan kan? Okay. Enjoy. Geng geng, enjoy minum. Alhamdulillah kita dah selamat sampai ke daratan Labuan. Ini wilayah persekutuan. Tetapi inilah wilayah persekutuan yang satu-satunya yang first time saya sampai. Sekarang ni kita nak pergi cari kita punya kereta sewa. Okey. Sebagai rakyat Malaysia, saya pun pertama kali menjejakkan kaki ke Labuan ni. Super excited. Kita tengok apa yang ada dekat sini, hidden gems. Ini wilayah persekutuan yang kedua di Malaysia. Pertama Kuala Lumpur, kedua Labuan dan yang ketiga Putrajaya. Ha. Wah, dah sampai dah. Ya, tu dia Azia kita. Ore. Pantas. Ini ceritanya. Ya. Panggil orang ni kejap. Hari ni kita merempit dengan Viva dah apa je. Silap. Ini kereta tuan. Ini kereta tuan dia. Oh ni. Owner dia. Kunci ada dalam. Kunci dekat dalam eh. Nama siapa bang? Faizal. Faizal. Okey, terima kasih. Okey, jom. Okey, bagus juga Zian eh. Cukuplah untuk kita tiga orang. Sekejap je sebenarnya pantas untuk urusan kita punya kereta sewa. Tapi memang kalau kebiasaannya lah pengalaman kami untuk menyewa, kalau menyewa kenderaan-kenderaan dekat tempat-tempat yang berpulau ni, pulau-pulau ni, jadi tak susah. Sebab orang takkan bawa lari tiba-tiba kan, kereta ni pergi lari, pergi ke Semenanjung ke atau pergi ke Sabah ke ya? Ini kereta yang sewa, orang hantar terus dekat depan terminal feri ni, terus kita boleh drive. Senang lah, senang. Banyak terus macam ambil kereta kat parking saja. Okay, dan kita terus nak pergi ke kampung Water Village ataupun kampung air patau-patau. Yang paling penting bila kita dah kata dah ambil sewa kereta ni, kita kena jaga integriti. Bila orang dah mudahkan, jangan kita susah-susahkan owner. Boleh? Jangan masuk kat pasir laut. Jangan masuk eh. Kita ada sejarah yang teruk dengan pasir laut eh. Okey, pusing balik. Oh sudah. Jadi lagi tiba maghrib ini kita disambut dengan hujan di Labuan. Pilot kita hari ni ialah Ustaz Syauki. Pilot cemerlang sambung kontrak dari Turki dari Norway. Hari ni Labuan ye. Hari ni Labuan ye. Ini macam masuk ni je. Construction site ni. Ya betul, betul, betul lah tu. Nampak gaya macam kita sebenarnya terscam dengan GPS kita dan menunjukkan kita telah masuk ke kawasan industri di bahagian tanah persendirian yang ada kontena-kontena ni. Nampak macam filem pula lah. Di sini saya hilang keyakinan dengan Ustaz Syauki. Kampung Patah-Patah 2. Haa tu betul lah tu. Gerbang dia sini lah. Bukan sana. Saya kata tadi Tak kata lah tu. Tengok dalam gambar dia hantar tadi kan lah. Baik. Okay, kita turun kamarang dulu. Ini dia, dia punya pintu gerbang dia. Selamat datang Kampung Patah-Patah. Kita terus saja katanya. Okay. Tuan rumah datang. Ambil daripada parking kereta. Sekarang ni kita menuju ke rumah yang kita akan inap pada malam ini dan malam esok. Apa ni rumah dia? Unik guys. Atas air. Kalau daripada parking lot tadi tu, untuk kita sampai ke rumah kita, maybe ada dalam 200 meter mungkin. Kita berjalan kaki. Dan untuk akses ke dalam ni pun tak susah. Jalannya mendatar saja. Yeah, kita dah sampai.
rumah kita. Woo! Welcome to Kampung Patau Patau. Alhamdulillah. Wah. Dalam perjalanan nak ke sini pun dah terkagum dengan keunikan yang tersendiri untuk Kampung Patau Patau ni. Terima kasih. Siapa nama pakcik ni? Tuan rumah datang ambil. Rumah Guris. 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 Baik, selamat datang. Eh. Okey. Okey, masuk. Okey, terima kasih. Kita masuk ke dalam rumah pakcik Guris. Oh, unik lah, unik. Okey. Alhamdulillah. Minum. Ah, dah panas tu buat minum berapa kan? Okey, terima kasih. Pakcik, nak tanya makanan sini kat mana sedap malam-malam? Malam-malam anjur ketam tapi hujan ni jauh kan. Oh ya. Yeah. Tapi pun masak ketam juga tu. Sedap ah. Apa nama kedai ya? Tahu. Tu anjur ketam. Apa? Itu memang nama anjur ketam. Anjung ketam. Oh, anjung ketam. Anjung ketam. Ya. Yeah. Ada kerapu ni. Kerapu stem. Tapi malam tak boleh. Berang. Kilo kalau ikut kawan-kawan 20. Ui, ringgit sekilo. Eh, boleh nak ambil satu? Allah. Adakah anda terpilih hari ini untuk ke syurga? Dia malu-malu. Ni dapat dekat mana? Ui, semua di tengah-tengah laut. Dekat laut ni. Mana lagi sedap pakcik? Kerapu mana sedap? Semua sedap. Semua sedap. Okey, kerapu juga kerapu. Okey, ambil kerapu pakcik. Yang tu. Ha. Kami setuju pakcik. Ini kenapa pakcik? Untuk bawal lah. Macam bawal tu. Dia macam bawal hitam. Bawal hitam. Oh, itu besar tu. Ini aquarium live. Okey guys, daripada kita pergi makan dekat luar kan, kita punya host macam ni, Kak Norlela kita ni sebenarnya, homestay Norlela ni. Ni suaminya. Ikan kerapu fresh hidup-hidup tau. Ketam. Sekilo RM20. Ketam. Kita beli sini ketam. RM12 lah. Lepas tu kita masak terus. Betul. Tak mati lagi tau. Tadi masa nak masak tu kita matikan dulu lah. Kesian. Kesian kat dia. Okay. Masak hidup-hidup. Oh, dah dapat. Bocor. Bocor. Okay. Kena jahit dulu. Inilah kehidupan sebagai pelaut ataupun nelayan. Makan 3 orang. Ui, biasa pak cik jual mana pagi-pagi? Bukan ni kalau ada orang mau. Oh, ada orang mau datang ambil lah. Datang ambil lah. Ui. Oh, dapat. Wah, alhamdulillah. Oh, tu dia guys. Macam ni dia punya saiz dia. Besar, ya Allah. Ya Allah. Tu nampak. Sebelah ni kepala dia. Dua tangan saya. Okay, alhamdulillah kita dah dapat dah hidangan makan malam kita. Ikan kerapu batang ni cik ya. Ini kerapu stem. Kerapu apa ni? Bintik. 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 Kerapu bintik. Macam batik. Tu dia. Kerapu bintik. Berapa tu? Dua kilo. Allah memang mendengar rintihan kami. Dengan hujan-hujan ni tiba-tiba pakcik offer ada kerapu. Ya Allah, hujan-hujan. Amin. Tempat ni sebenarnya satu paket sempurna untuk kita stay. Dan juga dia punya pemandangan dia sebenarnya unik dengan kepelbagaian rona warna yang ada dekat sekitar ini. Untuk setiap penginapan dari itu dia berbeza, mempunyai kontras warna yang, ya Allah, itu saja dah cantik. Tambah lagi dengan pengalaman gastro kita yang kita dapat. Oh, ikan kerapu hidup-hidup. Lepas tu kita boleh catch and cook straight away. Rasanya kalau ikan segar-segar, goreng kunyit pun sedap. Allah. Oh, yes. Happy gila buan. Jangan lupa diri. Rasa macam terjun je. Nanti sebelum naik kira cukup berapa orang?
3 ke 4 orang, jangan sampai bertambah. Kalau ada tiba-tiba ada terlebih daripada 3 orang, aku tegur juga, tak kisah. Tapi kan sekilo RM20 untuk ikan kerapu fresh macam ni, eh, tak boleh dapat dekat tempat lain. Kat pasar pun RM50-60 kalau grade double A macam ni. Ini double A tau. Dia besar. Sebab besar. Saya dia besar. Ha, biasanya ha, kalau ni macam dia kira 100 gram dalam RM11, RM20 kan. Kalau sekilo dah di 100 lebih. Yang ni grade A lagi. Ya Allah. Superb lah. Pada saya, this is experience yang worth kalau kita datang ke sini. Disambut dengan hujan pun tak apa sebenarnya. Sini pernah naik 12 kilo. 12 kilo. Kurang ajar ni. Semalam tu 7 kilo. 7 kilo? 7 kilo. Biasanya kalau saya datang, kau yang buatkan kita jadi kumpau. Kalau macam kita mau memancing, ada joran ke? Joran ada. Oh, ada juga. So kita beli umpan sajalah. Pakai ni je, rawai. Aduh, biasa pakai rawai. Cari je. Kalau pakai tangan, kau tarik surat tu. Tangkut, masuk dalam tayar. Masuk dalam tayar? Ni saya tarik ni, memang ada ni. Ada. Yang paling best sekali kalau kita tengok pakcik ni, dia jenis belayan tau. Dia yeah. Eh, kita sepanjang pergi Sarawak, pergi Labuan ni, orang-orang belah sini memang very friendly. Yeah. Dia tak macam cari muka tau. Yelah, dia seronok lah. Apa kita request, if possible, dia akan execute. Itu betul. Kita. Untung lah. Korang kena datang homestay ni, meriahkan, support pakcik ni. Support orang kampung sini. Kita boleh memasak dekat penginapan ni. Kita ikan dia. Masya Allah. Okey, ni dia. Kita berada dekat Lena Homestay Kampung Air Patau Patau 2. Nah, ni nombor telefon dia kalau korang nak datang, boleh call. So tengok dia punya ruang dia memang luas. Saya rasa kalau malam ni kita orang tidur dekat luang, ruang legar dekat luang ni pun dah best lah. Dengan angin dia memang very nice. Sejuk je, nyaman je, dapat suasana kampung. Inilah yang kita orang suka, yang kita orang cari sebenarnya. The originality perkampungan atas air yang ada dekat Labuan. Itu yang kita nak sebenarnya. Ha, kalau duduk kat hotel, baik pergi dekat Port Dickson ke apa kan. So itulah dia yang kita nak cari keunikan bila berada dekat Labuan. Ok, dan penginapan ni pun dia ada sediakan. Sini ada, dia bagi kita washing machine. Ada washing machine. Amboi, member dah pilih. Awal. Dan ini ruang dalam. Dekat dalam ruang rumah ni pun ada ruang lagi. Nak layan TV pun ada. Ha. Ini ruang luar dia tadi. Lepas tu tembus kat sini. Tadi kita sembang dengan pakcik. Pakcik bagi tahu kat kita untuk dia sediakan perkhidmatan servis untuk kita jalan-jalan pusing pantai ni, tengok kampung sebelah, tengok kawasan kampung air apa semua. Semua pakcik boleh buat. Dan itu yang kita nak sebenarnya. Sebab di antara experience yang kita boleh dapat dekat sini adalah macam mana kita nak kenali kampung dan juga cara hidup penduduk-penduduk kat sini. Yang tu yang kita nak. Sebenarnya saya agak terkejut juga sebenarnya, melebihi expectation daripada apa yang kita harapkan. Kalau ikutkan sebenarnya memang kita nak, ini yang kita cari, rare. Kita nak realistic village life. Jadi besok macam contohlah kan, kita hari ni catch and cook. Walaupun kita catch dekat kolam pakcik ni, dan juga kita cook terus dekat dapur pakcik ni, ia lebih bermakna lah berbanding daripada kita punya plan asal untuk pergi cari kedai-kedai makan mana-mana yang ada kat sini untuk kita makan. Jadi kita boleh makan dekat sini dan kemudian kita boleh rasa macam kita orang kampung sini lah. Kain pelekat je tak pakai ni, tengah nak basuh. InsyaAllah besok kita sama-sama berkain pelekat jalan pergi ke surau. Pakcik sembahyang subuh sama-sama kan. Dia hidup macam orang kampung kat sini. Lepas tu nanti naik bot pergi turunkan luka untuk mengetam. Aduh. Ini bukan setakat port healing. Ini port kehidupan yang betul-betul memberikan healing sepanjang zaman. Hujan-hujan macam ni kan, renyai-renyai. Hirup teh panas sambil menunggu ikan kerapu kita goreng. Nikmatnya. Sangat mengasyikkan. Kami jadi insaf dan sedar
arti kemewahan yang sebenar bukanlah hotel 5 bintang yang bertaraf kayangan, tetapi sebuah rumah biasa, kampung biasa, dengan pelayanan penghuninya tidak ada kira-kira lagi. Daripada kita sekadar menjadi tetamu homestay, dah jadi macam anak-anak yang pulang ke kampung orang tua mereka sendiri. Apabila pelayanan dibuat tanpa berbaki-baki, di situ kita lihat pengalaman begini adalah pengalaman yang sangat mewah. Hujan. Oh, macam tu je. Ambil wujud pun boleh. Hey, makan malam ni host oleh Pak Cik Jarit, Pak Cik Joris. Nama famous dia Abang Karim. Allah, tengok ni. Kak Lela kita dah masak ikan kerapu tadi. Ya Allah. Ini bot lalu. Oh, ya ada bot lalu. Wah, beras ni, beras beras basmati, beras mahal ni. Kita selalu makan beras bas hidup. Yang ini basmati dah. Tengok. Dengan ini merasmikan. Wah. Tengok tu. Nice. Kalau macam ni punya experience, berbaloi makan di sini berbanding kita makan dekat restoran tau. Kita tengok dia punya ni. Isi dia isikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tu. Ya Allah, lembut je. Ya Allah, lembutnya. Subhanallah. Sedapnya. Tengok terus. Nikmatnya kita makan ikan walaupun nampak cannibalism sikit, macam ikan tu ada dekat kawan-kawan dia dekat keliling ni. Tapi kita makan kawan dia yang dah jadi ikan kat sini. Ikan tiga rasa. Okay, jom kita tokat lagi ikan ni. Masya-Allah. Ya Allah. Dia punya ikan dia kan isi dia kenyal. Baru sejam yang lepas kita nampak ikan ni berenang. Ini dia ikan fresh. Bismillahirrahmanirrahim. Asikan fresh ni. Kamu jangan ada orang. Ya Allah, manis. Kepala yang saya ambil ni. Lalu kari kepala ikan. Dia punya sedap, dia dah 3 kali tambah lah nasi ni. Semua cheat day ni. Tak, baru sekali. Tapi yang masa kali pertama tu tak banyak. Terkata. Sedap sangat. Terima kasih. Seronok dapat berbual dengan Kak Lela sekeluarga sebenarnya. Walaupun baru saja bersua muka, tetapi rapatnya tu seolah-olah dah kenal lama. Ibarat keluarga. Paling terkesan buat kami bila Kak Lela kongsikan pengalaman pahit manisnya bersama suami membina homestay ini. Hari ini, kos membina rumah menggunakan kayu boleh dikatakan 2 kali lipat harganya berbanding rumah batu. Rumah atas air ini, curucuknya dibuat dengan menggunakan kayu belian yang tahan dan semestinya harganya bukanlah murah. Anggaran satu tiang rumah, kosnya mencecah dalam RM500 ke RM600 sebatang. Dan mereka bukanlah orang yang berada, tetapi semangat survival dan keinginan yang kuat untuk bangkit membuatkan kami betul-betul terkesan. Okay, tadi masa kita sampai, air dia masih rendah. Sekarang airnya dah tinggi. Kita tengok apa Kak Lela buat. Dia, Kak Lela tengah potong ikan. Potong ikan ni untuk buat umpan. Umpan bubuk ketam. Umpan bubu ketam. Macam tu. Lepas tu masuk dalam bubu ni. Ni bubu dia. Ikat lah kan? Dia ada dawai. Dengan dawai dia. Wah. Tu dia ini. Kak sudah daftar diri office baru. Office malam buka. Office malam. Dia tadi check up dapur. Sekarang
check in. Masuk dia punya office dekat bawah ni. Tapi itulah nak cerita kedudukan orang-orang dulu-dulu. Dia punya orang kata survival untuk hidup tu, nak cara diri tu kan, kan? Ha, kena kuat semangat tu. Kita orang duduk sini, kita rasa macam kita dapat cerita 50 tahun ke belakang punya cerita. Dalam satu malam. Ah, satu malam dia punya sejarah hidup tu, macam mana rumah ni dibina, dibangunkan, diusahakan sampailah hari ni berjaya menjadi sebuah homestay yang kita duduk pada hari ni. Okey, sekarang ni kita orang nak ikut abang ni pergi, kita nak labuh bubur dekat depan ni je dengan Ustaz Syoki. So harap-harap besok pagi dapat ketam gemuk-gemuk. Dia kalau kita orang dah datang ni, mesti insyaAllah lah murah rezeki lah. Inilah experience yang kita cari kalau kalah sampai ke Labuan. Dia benda-benda macam ni, benda rare, jarang orang dapat buat. Yeah. Dia bukan datang ke Labuan, takkan nak pergi bersantai, duduk bawah matahari tepi pantai kan. Terjun tiruk tu terjun tiruk juga. Tapi aktiviti-aktiviti macam ni lebih dekatkan kita dengan aktiviti masyarakat yang sebenar. Itu yang kita nak sebenarnya. Location punya tagline, live like local, feel like local. Itu penting. Tu dia, kita dah bergerak dah. Okay, sekarang 10:30 malam, waktu Malaysia. Dan kita nak bergerak menuju ke laut yang terdekat untuk kita mula membuat aktiviti melabuhkan bubu ketam. So, kita akan bergerak menuju ke depan tu je untuk kita labuhkan bubu. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki untuk kita rasa sendiri hasil tangkapan kita. Ni aktiviti yang menarik. Korang kena datang sini dan join. Kalau dah datang Labuan, kena buat aktiviti-aktiviti macam ni. Dah tegang baru lepas kan? Dah tegang baru lepas kan? Baik. Dan untuk makluman semua, sebenarnya Abang Joris kita ni, atau lebih dikenali dengan nama glamour dia Abang Karim, itu nama asal Abang Karim. Tapi kat sini orang panggil Pakcik Joris. Semua ni adalah hasil pencarian ataupun sumber pendapatan selama 14 tahun Abang menangkap ketam. Selain daripada ikan-ikan, hasil-hasil lautan apa semua yang ada tu, untuk menjadi sebahagian daripada sara hidup membesarkan anak-anak sepanjang mereka tinggal menetap di sini. Dan keluarga Abang Joris pun dah 50 tahun sebenarnya. Isteri dia, rumah yang kita tinggal itu adalah rumah asal keluarga Kak Lela. Yang tu yang membuatkan kita duduk di sini, banyak memori dan cerita-cerita lama keluarga Abang Joris dan isteri dia yang menjadi bualan perbincangan kami pada malam ini. Okey, korang, ni memang sebenarnya jernih dia ni sampai ke bawah sebenarnya. Rupanya, so kita boleh nampak ada ikan-ikan belanak, ada ikan todak pun kita jumpa tadi. Ni, dia kalau ketam-ketam ni, kalau dah mati, kita tak bawa balik tau. Sebab ketam-ketam ni, dia nanti takut busuk, dia akan merosakkan ketam-ketam yang lain. So kalau ketam mati, kita buang. Kita cuma ambil ketam hidup saja. Nanti kalau nak ambil, cangkuk lah. Ambil, dia ada dua cara. Kalau dia punya pelampung tadi kena langgar, ya, kita guna pakai kait. Ada kait. Oh, kait daripada sampai bawah dasar lah. Kait tidak jalan ini. Guna ini untuk tarik dia. Kita tarik lah. Itu kait lah. Kait. Ini jalan. Lepas tu dia sangkut lah nanti. Pegang gini. Pasal tali tu sampai bawah tu, dia dah timbul. Oh, ni kait dia lah. Nanti dia sangkut lah. Ui, lawanya rumah ni. Lawa shot ni. Tu ada lagi, 3 set. Ni pot kedua. Ini dia. Kalau korang nak tahu bubu tu, satu set tu je RM10.50. Apa? Sebab ni uncle ni ada lebih kurang 8, 7 ha? Satu baris ni 20 biji. Okay, kita dah selesai dah. Kita melabuhkan bubu dan kita balik kepada ke base kita. Okay, kita dah sampai dah di rumah balik. So kita tunggu esok pagi 6:30 kita akan collect, tengok hasil dia macam mana.
Kalau dia semalam kita datang dalam keadaan gelap gelita, kita tak tampak pun apa yang Allah sembunyikan, hijabkan untuk kita. Pagi ni bangun saja tidur, keluar saja daripada bilik, terus kita diberikan satu hadiah yang paling istimewa. Terbuka hijab. Terbuka hijab. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah tu yang kita kena sebut. Mula-mula bangun pagi je, alhamdulillah aku masih lagi diberi peluang dan ruang untuk bernafas dan menikmati keindahan alam yang Allah ciptakan ni. Apa lagi nikmat yang kita nak dustakan tu tak? So inilah pengalaman yang kita boleh rasa dekat perkampungan atas air yang sangat indah dan menenangkan ini. Wah, cantik. Kadang-kadang ada ikan ya. Kita tengok ikan apa yang ada. Oh, ada. Ada. Oh, dapat. Kat mana tu pula jala tu? Ni hujung masa dia mesti kelihatan ni. Jala tu tepi dia. Allah. Pakai ni. Ha. Kalau aku baling kan ikan dia ambil tu. Ikan makan dia? Dia makan. Oh. Ha, dia. Oh. Dia tunggu. Dia tunggu. Memang dia tahu. Dia tahu. Dia waktu breakfast. Boleh. Adik, tengok sini. Senyum. Bye-bye. Dia pergi sekolah dah. Tengok orang sini pergi sekolah naik bot. Bye-bye. Bye. Bye. Dalam ni, kita menipah. Bye. Bye. Bye, kita menipah. Ni adik pergi sekolah juga tak? Ha? Tak pergi? Kakak saja pergi sekolah? Pergi sekolah. Sudah pergi sekolah? Malam. Malam. Wah. Oh, belajar apa? Adik belajar apa? ABC. Tak salah. Membuat pilihan berada di tempat ini, cukuran jugalah untuk kami yang berada di sini. Tak pernah imagine boleh berada di sini. Dan satu lagi, kampung Patau-Patau ni berbeza dengan satu kampung yang kita pernah pergi di Sabah dahulu, yang kami sarankan untuk mereka improve penjagaan ataupun pembuangan sampah. Kerana sampah sekadar daripada rumah dibuang terus daripada di keluar tingkap. Di sini sampah betul-betul diuruskan sehingga pada waktu ini semasa air pasang kita tak kelihatan sampah-sampah bergenang. Dan semasa kita sampai, waktu air surut, kita tak nampak sampah-sampah terdampar. Ada, tetapi tidak seperti kita berada di atas lautan sampah. Ada keunikan yang macam mana uniknya Venice di Itali. Kadang ni dekat sini kita ada masalah. Masalah yang sama kita rasa bila kita pergi ke Lenggong hari tu. Masalah dia ialah terlampau banyak tempat cantik sampai semua shot-shot jadi cantik sampai kita ada masalah tak tahu mana nak shoot. Sebab semuanya cantik-cantik. Masalah ke? Pagi-pagi ni kita dihidangkan oleh Kak Lela dengan ni bihun ke mi ke? Tengok ni. Saiz dia boleh tahan juga. Nak kata bihun pun bukan bihun. Nak kata sedara mi pun tak macam mi. Angel hair. Kan? Angel hair. InsyaAllah kita makan sebagai sarapan kita pagi ni sebelum kita keluar ke laut untuk kita kutip bubu ketam nanti. Ha, jom. Jom. Pagi ni kita nak pergi kutip bubu atau nak angkat bubu ketam yang dah diturunkan malam tadi. Kita tengok apa hasilnya. Okey dah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Jadi kita menaiki bot untuk pergi ke mengutip bubu ketam. Sambil diikuti oleh drone AA. Harap-harap hari ni AA tidak kecundang. Tak ada pilihan. AA tak boleh kecundang hari ni. Kita mengharapkan rezeki daripada Allah untuk memberikan kita ketam. Mana tahu dalam bubu tu terselit ikan kerapu 2-3 ekor ke, ikan semilang lagi ke kan.
Kurangan banyak ni. Ni pakcik punya lah. Tu pakcik punya. Dan rezeki dikongsi bersama. Sebab semalam ada bahagian saham tolong tengok. Dalam perjalanan untuk menaikkan bubur ketam, terasa seronok sebenarnya pengalaman ini. Mungkin sebahagian diri kita merasakan hidup mereka ini ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sedangkan tidak, malah mereka boleh memberi lagi. Inilah uniknya sebuah kehidupan. Bila kita melihat dunia ini dengan perspektif yang lebih luas, hidup kita akan lebih rasa tenang. Di sini kita merasai nelayan, mana nelayan menurunkan bubu dan mengangkat bubunya. Melihat apakah hasilnya hari ini. Okay, tengok SN dan saya. Kami terpaksa duduk dekat atas bangku ni. Dikhuatiri kau menjadi mangsa. SN nanti backflip pula nanti. Ketam kita hari ni, ni ketam biru sekilo RM12. Okay, kita bergerak ke next destination untuk ambil baris yang kedua. Okay, sekarang ni pakcik dia sedang tarik bubu. Sebab bubu yang tahan semalam ini dah dilanggar oleh bot-bot, jadi dia terputus. Bila terputus, kena tunda lah. Tunda guna dia punya pemberat tu, mata kail tu. Kemudian dia akan tarik, cari balik dekat mana bubu tu sangkut. Okey, kita dah jumpa dah. Lima. Lima ekor. Ketam ini sama ketam laut. Kalau dalam yang 3 ikut 1 kilo. Dia punya rasa macam mana? Kami dah rasa semua sudah. Sedap. Ini dia manis. Ini manis? Ah, manis. Memang dia kecil tapi isi dia padat dan manis. Kalau dekat laut, dia terbuka, kosong, banyak air. Lagi tawar. Saya sahkan kenyataan pakcik ini. Saya teringat semasa habis saya beli di dealing skate London, dia punya ketam tu berat dia 2 kilo. Saya bayar 5 pound. Tetapi hampir kosong. Si yang dekat dia punya badan dia tu kosong, tetapi ada dah dekat sepit sikit-sikit. Mengecewakan. Tapi kalau makan yang kecil-kecil ni, dia punya isi dia padat. Best, manis. Healing. Tenang ribu jiwa. Pakcik tak takut? Mana takut pakcik? Macam mana nak kenal betina jantan? Ni yang dia punya ni Telur dia. Ni jantan dia Bersih jantan. Bersih sama dia punya ni tanda ni. Ni dia yang dah besar. Ini yang tempat telur dia besar. Tempat telur dia besar. Lepas tu dia punya warna. Warna pun beza. Beza. Putih biru ni jantan. Coklat. Coklat ni betina. Itu hasil daripada tangkapan semalam. Hari ni pakcik dia ikat dulu ketam-ketam yang didapat tadi, diikat dulu, kemudian disimpan, dimasukkan dekat dalam karung, kemudian diletakkan dalam laut. Memang puas hatilah sebenarnya bila kita pergi ke destinasi mana-mana. Pada Rare TV ni, yang kita minat ialah local encounter ataupun cultural encounter ataupun benda-benda yang local people buat.
Jadi itulah kalau dia pergi turun menjala, kita pergi menjala. This is micro tourism yang orang lupa pandang. Padahal inilah satu perkara yang kalau kata orang-orang daripada pelancong-pelancong barat, mereka menyukai perkara ni. So kami ni walaupun muka Jawa, tapi kita punya jiwa ni ada kebaratan sedikit. Okay, jadi itulah minat kita. Kita hari ni naikkan bubu, walaupun kita tak pasang bubu. Kita enjoy macam mana ketam-ketam ini dinaikkan. Dan malam ni pastinya kita enjoy ketam masak kari. Alhamdulillah, terima kasih kerana menonton travelog kami kali ini. Cerita kami di rumah atas air kampung Patau-Patau menjadi bukti bahawa banyak sebenarnya permata yang hebat di bumi Malaysia ini. Semoga kita sama-sama pelihara dan menyokong industri pelancongan di negara kita. InsyaAllah, next episode kita akan fast forward untuk explore kecantikan sebuah lagi negeri yang kaya dengan khazanah alamnya, iaitu negeri Sabah. Dan akan kembali semula meneroka keindahan yang ada di Labuan. Terima kasih subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dia lompat sana kan? Dia lompat sana. Makan kita. Terus lagi. Terus ya? Oh. Kan? Kamu terus saja. Jangan berhenti-henti. Jalan saja. Superb lah. Pada saya, this is experience yang worst. Kalau kita datang ke sini, disambut dengan hujan pun tak worst sebenarnya. Worst ke worst? Bukan worst. Worst. Ha, ada bunyi tak? Worst. Coca-Cola tak dengar tu ni. Pagi ni guys. Guys lagi eh. Macam mana? Dapat ni, reef. Dia sambut dengan reef. Dengan coral. Teh tarik ikat tepi. Coral lah. Dengan teh tarik ikat tepi. Macam mana ni?